itu banyaknya kabel-kabel teman-teman. Banyaknya kabel-kabel ini itu untuk aliran listrik ya teman-teman ya. Ini nanti jembatan kita. Ini teman-teman turbin dari kampung 17 ya. Kan bisa lihat sangat-sangat tradisional ya. Tanpa diduga, ini ada Bang Stefano. Halo, Bro. Halo. Dari mana, Bro? Belanja tuh. Ini sama Abah. Iya, Abah lagi lewat. Enggak apa-apa kan Mas silaturahmi? Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Gimana gimana? Mantap, Pian. Sehat, sehat. Oke, teman-teman. Lanjut perjalanan setelah silaturahmi kabau usup, kita lanjut lagi perjalanan. Mohon maaf bila ada suara-suara noise ya, karena nggak pakai mic eksternal. Kondisi sungai saat hujan jadi keruh teman-teman ya. Tadi niatnya mau lihat perkembangan perbaikan jalan teman-teman ya, namun karena hujan gini riskan ya untuk keselamatan, akhirnya kita lewat rute biasa aja ya. Wow, hati-hati licin. Dan tadi sempat bertemu ya teman-teman dengan Stefano dan Abah, maksudnya kebetulan gitu ya, buat tempat rahmi ini. Dan kita tegur sapa teman-teman ya, mudah-mudahan pembangunan musala di kampung 17 lancar. Dan kondisi hujan kalau nunggu reda nggak bakal reda-reda teman-teman ya, kita terabas saja, penting pelan-pelan. Kalian bisa lihat teman-teman ya, kondisi jalan tuh kalau hujan deras di area-area puncak 2 itu seperti itu teman-teman. Ya, ini perbatasan Cianjur. Dan Kabupaten Bogor. Dibuat turap ya. Ini tanjakan yang dulunya rusak teman-teman.
dan suasana udah gelap banget ya. Oh, suasana kabut ya. Wow. Pelan-pelan teman-teman. Gila ke taman tadi. Pelan-pelan ada latihan brimob. Ada pelatihan ya. Ya teman-teman, kita melewati kabut ya, kabut tebal ya. Sudut pandang terbatas. Sekarang surat-surat ini banyak lumutnya teman-teman ya. Jurus pisan kilen. Ya, beberapa waktu lalu kita lewat jalur kanan ya, jonggol ya. Kemudian kita belok kiri. Sekarang kita wangi teman-teman. Kampung Kabut. Puncak 2. Kampung Kabut Puncak 2.
Lada Gemilang Samperang, sebelah kanan teman-teman. Dan ini kondisi glamping ya, belum jadi teman-teman ya. Pipa Mingkis. Rest area puncak itu mau kelar-kelar ya. Ya, hujan rata teman-teman ya. Hujan benar-benar rata. Kali ini saya dari persimpangan. Jadi heran. Kayak Fortune. Riu tuh. Kabut ya. Niatnya saya mau review suasana perkembangan pembangunan jalur puncak 2 teman-teman yang mengarah ke Rawagede ya. Namun karena kondisi hujan seperti ini saya putuskan untuk cancel karena jalannya masih tanah-tanah seperti itu ya. Teman-teman prosesnya masih setengah ya, pengecoran lagi ya. Jadi kita lewati teman-teman turunan 2000, tanjakan 2000, udah lama banget lah jalur ini ya. Jalur fenomenal nih. Jalur puncak 2
Udah lama teman-teman nggak lewat di lor ini ya. Gimana kabar ya jalur poros tengah ya? Hati-hati jalan licin. Teman-teman jangan licin ya. Kondisi sini udah reda ya. Hujannya teman-teman. Jalur rawan teman-teman, dipasangin ban-ban tuh ya, karena rawan celaka di situ. Padinya udah mulai menguning ya. Langsung ya. Gimana kabarnya nih? Aduh. Jarang kelihatan. Iya nih saya mah. Nagung, sehat Gung. Gimana? Alhamdulillah Gung belum tutup nih. Masih on.
Lan tutup. Kameranya hati-hati kehujanan. Iya, emang dihujan-hujanin sengaja.